Hi guys, welcome back to Mugadget. Ini adalah Honor Magic 4 Pro. Phone ni dah jadi aku punya daily driver hampir 3 bulan. Dan sepanjang gunakan phone ni, banyaklah persoalan yang aku dapat daripada member-member yang mana diorang cakap kenapa si Honor Magic 4 Pro ni hampir sama macam Huawei Mate 40. Kenapa dia punya design pun sama macam Huawei Mate 40 dan dia punya OS pun, operating system lebih kurang macam EMUI ni daripada Huawei. Bukan ke si owner ni dah stand alone, dah tak bersama dengan Huawei lagi, tapi kenapa masih ada DNA Huawei dekat owner Magic 4 Pro ni? Dan mungkin korang pun ada soalan yang macam tu. So dalam video ni, kita akan cakap mengenai kedua-dua smartphone ni, iaitu owner Magic 4 Pro dan juga Huawei Mate 40. Dan untuk pengetahuan korang, kenapa si Honor Magic 4 Pro ni masih ada DNA-nya Huawei, itu sebab untuk phone Honor ni, dia masih lagi mewarisi teknologi daripada Huawei. So that's why korang boleh tengok kenapa kedua-dua phone ni hampir sama dia punya design dan juga dia punya software. Tapi sampai bila yang Honor ni akan mewarisi teknologi Huawei ni, itu aku tak tahulah. Mungkin ada hitam putih yang diorang dah deal antara satu sama lain. So antara sebab utama kenapa orang cakap phone ni lebih kurang sama adalah disebabkan design dia. Kedua-dua smartphone ni menggunakan symmetrical design. Cuma design kamera Honor Magic 4 Pro ni dia dah upgrade jadi lebih besar. Itu disebabkan ianya mempunyai teknologi yang jauh lebih padu berbanding Huawei Mate 40 Pro. Dan aku dapat rasakan kalau Huawei Mate 50 Pro ada pada tahun ni, dia punya design kamera pun akan lebih kurang sama macam Huawei Mate 40 Pro ni lah. Design kamera yang besar disebabkan teknologi semasa lah. Dan seperti yang aku cakap tadi, Honor mewarisi teknologi daripada Huawei. That's why dia ada sedikit sebanyak lah dia punya persamaan. Baiklah, beralih ke bahagian display dia. Kedua-dua phone ni memiliki display yang curve dan penuh dengan teknologi yang padu. Dan disebabkan Huawei Mate 40 Pro ni dia dah berusia 2 tahun, jadi sudah semestinya lah apa yang ada dekat Honor Magic 4 Pro ni dia punya upgrade lebih padulah berbanding dengan Huawei Mate 40 Pro ni. Antara upgrade yang aku suka dekat display dia ni ialah dia ada third generation LTPO display yang sangat canggih, yang mana dia ada variable refresh rate. Teknologi LTPO display ni dia memang boleh jimatkan daya penggunaan bateri. Dan juga Honor Magic 4 Pro ni adalah phone pertama di dunia yang memiliki 1920Hz PWM dimming dekat LTPO display. 1920Hz PWM dimming ni dia berfungsi untuk kurangkan flicker dekat kita punya screen. Dan sepanjang gunakan Magic 4 Pro ni, antara teknologi yang sangat membantu masa aku tengok movie atau video adalah dia punya frame rate booster. Yang mana Magic 4 Pro ni ada satu chipset khas untuk display dia. So dia berfungsi untuk boost video dari 30fps menjadi 60fps. Video yang kita tengok tu akan nampak lebih smooth lah. Dan juga dia ada real time AI HDR yang jadikan video nampak lebih vivid. Baiklah, beralih ke bahagian kamera dia pula. Jom kita tengok apa yang di upgrade dari Huawei Mate 40 Pro kepada Honor Magic 4 Pro ni. Baiklah, sebelum tu, Huawei Mate 40 Pro adalah sebuah smartphone yang mempunyai teknologi kamera yang sangat padu. Even pada tahun ni pun dia masih lagi sebuah kamera yang susah untuk dikalahkan. So, Huawei hadir dengan 50 megapiksel kamera utama, 20 megapiksel kamera ultra wide dan 12 megapiksel telephoto. Beralih ke Honor Magic 4 Pro ni, ianya hadir dengan 50 megapiksel kamera utama, 50 megapiksel ultra wide dan 64 megapiksel telephoto. So, Honor Magic 4 Pro ni mempunyai upgrade kamera yang cukup canggih dan menjadi salah satu kamera kegemaran aku untuk tahun 2022 ni. Dan bukan itu saja, kamera Honor Magic 4 Pro ni juga mempunyai DTOF sensor yang mana ianya menjadikan tangkapan kamera lebih cepat dan gambar lebih tajam dan jelas. Tak lupa juga teknologi yang hebat dari kamera Honor ni iaitu Ultra Fusion. Apa yang menariknya, Ultra Fusion ni dia akan ambil gambar menggunakan dua lens menjadi satu. So ia akan buatkan gambar tu nampak lebih tajam dan jelas. Sebab tu aku suka hasil ultra wide dekat phone Honor ni. Dia dapat hasilkan gambar ultra wide yang cantik dan detail yang tajam. Even dia punya distortion pun memang sangat kurang. Dan ada satu upgrade yang agak ketara daripada sebelum ni, iaitu dia punya kamera telephoto.
foto. Sebelum ni dekat Huawei Mate 40 dia cuma boleh zoom sehingga 50 kali zoom je, tapi dekat Honor Magic 4 Pro ni dia boleh zoom sehingga 100 kali zoom. Dan bukan fotografi je dia upgrade, tapi bahagian videografi pun semakin baik. Features yang buatkan videografi phone Honor ni menjadi world class ialah dia punya rakaman log. Bagi yang suka buat short film, suka buat video, mesti akan happy lah bila tahu ada rakaman log dekat sebuah smartphone. Baiklah, sebelum pergi ke point yang seterusnya, aku nak sentuh sikit tentang dia punya performance. So sekarang ni, Honor menggunakan chipset daripada Snapdragon, dan chip Snapdragon yang digunakan daripada Qualcomm tu adalah yang terpaling latest lah, which is Snapdragon 8 Gen 1. Kita semua dah tahulah Snapdragon 8 Gen 1 ni dia punya performance macam mana. Memang performance yang flagship lah. So smartphone ni pun smartphone yang flagship, so dia punya performance memang dah pada tahap tertinggi lah. Tapi apa yang Huawei Mate 40 Pro gunakan pada masa mula-mula dia keluar pun adalah sebuah chipset yang flagship lah, mempunyai performance yang padu pada tahun dia lah, pada masa dia. Tapi sekarang apa yang Honor gunakan ni pun cukup padu, memang cukup tertinggi. Dan antara upgrade yang paling ketara yang aku nampak dekat Honor Magic 4 Pro ni, dan bagi aku teknologi ni wajib ada dekat sebuah smartphone pada tahun ni, iaitu pengecasan yang pantas. So Honor Magic 4 Pro ni dia punya pengecasan dah sangat pantas lah, 100W. Dan yang menariknya dia punya wireless charging pun menyokong 100W. Jadi nak charge penuh dari 1% sehingga 100% hanya ambil masa 30 minit sahaja. Alright, benda ni selalu menjadi satu persoalan yang mana ianya nampak sama tapi tak serupa. Apa tu? Itu adalah dia punya OS, Operation System. So Huawei memang kita dah tahulah dia gunakan EMUI, dan Honor menggunakan Magic UI. So kat sini ada kelebihan lah dekat Huawei user yang nak beralih ke phone Honor, sebab dia punya OS lebih kurang sama je. Dan ada beberapa features yang lebih kurang sama di antara kedua-dua operation system ni. Contoh macam dia ada ketuk dua kali untuk screenshot dan lukis S untuk screenshot yang panjang. Dan yang paling menariknya, kalau korang pengguna ekosistem Huawei, korang masih boleh gunakan phone Honor untuk connect dengan laptop, tablet dan sewaktu dengannya. Dan antara sebab yang paling kuat lah, antara sebab yang paling ketara kenapa aku rasa korang patut beralih dari phone Huawei kepada phone Honor adalah dengan adanya Google Mobile Services. Kita semua tahu masalah apa yang tengah melanda dekat smartphone Huawei. So dekat smartphone Honor, korang boleh gunakan Google Mobile Services lah. Korang boleh gunakan Google Play Store. Bolehlah install korang punya apps kegemaran dan juga apps keperluan dekat smartphone Honor Magic 4 Pro. Jadi Honor Magic 4 Pro ni adalah sebuah smartphone flagship pertama Honor setelah tidak bersama lagi dengan Huawei. Dan dia bukan saja kelihatan seperti Huawei Mate 40 Pro, dia punya kelebihan kamera pun tak jauh beza dengan Huawei P50 Pro yang aku dah review sebelum ni. Cuma yang ini jauh lebih baik. Dan kita semua tahu yang smartphone Huawei ni dia tak menyokong untuk rangkaian 5G dan juga Google Mobile Services. So mungkin Honor Magic 4 Pro ni adalah satu jalan penyelesaian yang terbaik lah untuk korang penggemar smartphone Huawei. Tak jauh beza pun antara kedua ni, tapi banyak kelebihan yang adalah untuk kegunaan harian korang. Okey, namanya saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bold Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.